selama mana cinta kita kepada yang lain selain daripada Allah sangat besar berbanding dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya boleh faham tapi tak boleh rasa benda yang kita bincang ini. Macam mana nak rasa seronok menyendiri dengan Allah? Macam mana nak rasa puas semata-mata dengan Allah jadikan kita ahli taat? Kan? Kerana masalah kecintaan kepada yang lain dalam hati kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya Allah, kurniakanlah aku cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu, dan jadikanlah cintamu itu lebih aku cintai daripada air sejuk. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang Allah cintai, yang Allah redai, itu memang Allah akan jadikan dalam jiwa dia ada sebesar-besar kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Sebab apa belum rasa seronok berkhalwah menyendiri dengan Allah? Sebab apa belum terasa seronok mengingati Allah? Sebab kecintaan kepada yang selain Allah tu masih terlalu besar. Jadi bila soal cinta yang lain, cinta kepada makhluk tu lebih terlalu besar, jadi memang apa yang kita bincang ni dia tak sampai lagi tahap tu. Dia tak cakap ke orang lain, ni adalah peringatan untuk ustazah sendiri. Tak sampai. Kita boleh cuba nak faham tapi kita tidak pernah merasainya. Kita boleh cuba nak faham, kita faham sebatas akal saja. Kan macam hari ni kan ustazah huraikan, mungkin ustazah faham sebatas akal. Sahabat-sahabat juga faham sebatas akal. Tapi rasa tak? Belum. Sebab ini nak rasa ni, ini perjalanan. Ini betul-betul pengalaman. Kita ini cuma faham, tapi kita belum rasa. Nak rasa tu sampai tahap mana? Selama mana cinta kita kepada yang lain selain daripada Allah sangat besar berbanding dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya boleh faham tapi tak boleh rasa benda yang kita bincang. Macam mana nak rasa seronok menyendiri dengan Allah? Macam mana nak rasa puas semata-mata dengan Allah jadikan kita ahli taat? Kan? Kerana masalah kecintaan kepada yang lain dalam hati kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak ulas sikit ya tentang soal hub, cinta. Dalam Quran ada sebut hub, dan dalam Al-Quran juga ada sebut wud. Ini ustazah rujuk kepada kitab Bardut Tamaninah Ayatun Wasakinah yang dikarang ataupun dihasilkan ya biiznillah oleh Asy-Syeikh Dr. Bandar bin Salim Asy-Syarari. Apa maksud buku ni kan? Bardut Tamaninah maknanya adalah bardu ni sejuk. Sejuk. Bard. Yes, sejuk. At-tama'ninah maknanya ketenangan. Bila gabung bardu tama'ninah maknanya ini gambaran betapa damainya ketenangan itu macam air sejuk. Bahkan dalam bercakap soal cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam doa memohon cinta Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut pasal air sejuk. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min al-ma'il barid. Sejuk. Ya Allah, kurniakanlah aku cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu, dan jadikanlah cintamu itu lebih aku cintai daripada air sejuk. Jadi mungkin ada yang heran pula, dah sangat ke air sejuk ni? Ya, ini gambaran, ini metafora ya sahabat-sahabat semua. Gambaran orang yang berada di tengah-tengah padang pasir. Ya, gambaran kalau dekat zaman Nabi SAW, dekat Mekah sana. Ya, gurun Sahara, panas. Sedap tak air sejuk? Masya Allah. Ini pasal boleh lepas minum air tadi.
tuai depan-depan kusi itu. Ya, ini gambaran, analogi dia. Maknanya macam mana kita yang kehausan, kegersangan, kemarau, bila orang suarkan pada kita air sejuk, setiap titisan itu kita nikmati. Kita nikmati bukan dah masuk mulut. Nampak pun kita sudah menikmati. Betul tak tuan puan? Ya Allah, haus yang amat, kemarau, tak ada air, gurun Sahara. Nampak bayangan seperti ada air, dah nikmat ke belum? Dah. Dah minum ke belum? Belum. Nampak pun sudah nikmat. Belum minum lagi. Kalau minum, agaknya, kalau memang banyak ni je ada air ni. Ya Allah, dekat gurun Sahara, panas, terik, kemarau, banyak ni air. Ustazah percaya, kita tak minum dulu, kita nikmati dulu dengan mata kita. Alhamdulillah ada air. Nampak air tu, macam ni kan ya, bergalun-galun. Seronoknya. Lepas tu minum tu sikit-sikit, rasa teguk setitik, alhamdulillah nikmat. Setitik lagi nikmat. Cinta Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min al-ma'il barid. Biar lebih aku cintai daripada air sejuk tu. Makna dia masuk dalam hati kita. Dan hari ni buku yang saya masukkan tu tajuk dia Bardut Tama'ninah, kedinginan, ketenangan yang masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan dalam tu ada bab hubbuka lillahi hubbun la yadhuqal qalbu aladha minhu. Kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang sama sekali tidak pernah dinikmati oleh hati yang lebih lazat daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih lazat daripada itu untuk dinikmati oleh hati kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang tak percaya. Tak percaya dalam maksud apa? Mungkin kita angguk, ya, mungkinlah Ustazah, boleh, betul lah. Tapi segala tindak tanduk kita macam orang tak percaya. Betul ke cinta Allah ini selazat-lazat hidangan untuk hati kita? Kalau kita percaya, kita akan cari. Kalau kita percaya, ketika mana Allah pilih kita untuk Allah hidangkan cintanya, yang mungkin bersama dengan hidangan untuk dapat cinta Allah, kamu kena telan dulu ujian ni, kamu kena sabar dulu, kamu kena redha dulu, kamu kena tenang dulu, kamu kena lalui kesulitan-kesulitan ini. Tapi hujungnya hidangan tu bawa ke mana? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan cuba meneguhkan diri kita. Sebab apa? Aku nampak dah Allah nak bagi apa ni? Cinta Allah, hidangan paling lazat untuk hati kita. Tapi sebab kita tak percaya sangat. Jadi bila tak percaya sangat, tak boleh nak sabar, tak boleh nak redha, tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab kita tak begitu percaya dan yakin bahawa cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubbun la yadhuqal qalbu aladha minhu. Cinta yang tak pernah dirasai oleh hati yang lebih lazat daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tetap rasa cinta manusia juga yang lazat. Kita tak rasa lagi cinta Allah Subhanahu wa taala.